Satu lagi potensi wisata di Kabupaten Kebumen yang saat ini sedang dalam proses pengembangan. Lokasi tersebut ialah Bukit Pengantin. Bukit cantik yang terletak di Desa Redisari, Kecamatan Rowokle ini menawarkan pemandangan hijau Bukit Kars dan pemandangan laut dapat terlihat dari bukit yang terletak sekitar 10 menit dari objek wisata Goa Jati Jajar ini. Menurut Sodikun, Ketua Kelompok Sadar Wisata Pokdarwis Bukit Pengantin, proses pengembangan calon objek wisata ini telah berlangsung sejak 2019 dan ditargetkan akan rampung pada 2023 mendatang. Target kita paling cepat 3 tahun, berarti 2023 akhir. Mungkin kita baru bisa layak untuk dijual secara umum. Lebih lanjut menurutnya, pada pembangunan fase pertama pihaknya menghabiskan anggaran sekitar 250 juta dan pada fase kedua dianggarkan sekitar 300 juta rupiah. Sodikin berharap dengan dikembangkannya lokasi tersebut dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat sekitar. Dari Redisari, Kecamatan Rowokle, Tim Liputan Rati TV memberitakan.